Mas Bro, kali ini kita akan menutup di bagian ini ya, tulisan Yamaha dan logonya Mas Bro menggunakan sunlight. Oke, Bung, setelah semuanya rata tinggal kita langkah pengecatan ya. Ini udah tertutup dengan sunlight ya, Mas Bro. Sip, udah tertutup dengan sunlight. Tinggal kita cat dengan warna yang disesuaikan, Mas Bro.
Oke Mas Bro, udah sering ya. Udah kering, tinggal kita cuci Mas Bro. Oke Mas Bro, untuk tulisan Yamaha ini yang nggak rapi ini disemprot aja ini pakai kompresor ya Mas Bro. Disemprot aja pakai kompresor seperti ini Mas Bro. Karena tadi sempat pakai busa itu agak-agak sulit ya untuk ini tulisan Yamaha. Pakaiin kompresor aja. Oke, setelah tadi kita bersihkan pakai busa ya dan juga kompresor, kita bersihkan lagi supaya lebih bersih dan kemudian kita keringkan lagi Mas Bro. Ini juga ya, mungkin tadi ada sisa sunlight ya yang buat nutup ini Mas Bro. Kita bersihkan hingga bersih. Oke Mas Bro, kali ini kita akan clear ya. Jadi kita akan clear nih blok-blok yang udah pada rampung. Aku udah pakai clear dari Auto Brake Mas Bro. Dan kemudian ini untuk thinernya pakai itu glassy acrylic thinner. Jadi dianya itu lebih bening gitu Mas Bro. Bening, bening kayak perawan Mas Bro. Ketimbang thinner-thinner biasa ya. Jadi dia lebih mincling, minclong semacam itu. Oke lanjut. Bener Mas Bro. Oke sih.
Oke guys, ini udah clear tadi ya. Mungkin ada 3 atau 5 kali ya, sekitar segituan Mas Bro. Ini udah clear, ada 5 lapis Mas Bro. Gimana? Just kan glossy, glossy. Ini tinggal nunggu kering Mas Bro. Ini untuk bagian koknya. Sip, tinggal nunggu kering ya. Aku harap gak ada lalat yang mencrok atau mungkin godong yang jatuh gitu Mas Bro. Sip, tinggal nunggu kering, nanti kita baru rakit Mas Bro. Oke Mas Bro, udah jadi ya Yamaha RE King. Tuh catnya abu-abu, udah di clear, joss banget dah pokoknya. Ini untuk bagian koplingnya. Ini untuk, sedangkan ini untuk bagian kopnya Mas Bro. Ini di bagian sebelah kiri Mas Bro. Ini untuk bagian depan. Ini belakangnya. Mantap. Kopnya Mas Bro. Sip.